sekarang kita mau ke Pulau Perak. Ini di Pulau Arakan. Jadi kita mau ke Pulau Perak, mau ngecamp, pulang 2 malam. Sekarang kita sewa kapal kecil nih, mau ke Pulau Perak. Ini di Pulau Perak kita ya, dari Pulau Arakan. Hey. Ya, kita mau ke mana, Ri? Mau ke mana? Ternyata di sini kebanyakan itu pulau milik. Ini aja kita sama bapak itu bilang, yang bawa teknika ya, itu bilang pulau di sini beberapa itu milik. Yang satunya di sana, Pulau Macan. Terlalu ditangkap lagi. Hah? Terlalu ditangkap. Itu salah. Satu lagi ada tadi kita udah lewat, itu pulau, namanya Pulau Tahu Bulat. Pulau Bulat. Eh, kita udah di mana, Re? Kita udah sampai di Pulau Perak. Ini pulau ya, di belakang. Tuh, karangnya lihat tuh. Gila, bersih banget. Bersih banget, coy. Nih, kita mau nge-camp di sini sampai hari Senin. Berarti 2 malam 3 hari. Lihat, ikan terinya kelihatan. Mana ikan teri? Itu kelihatan. Jernih. Bagus banget ya. Oke. Okay. Enak nih turunnya. Kita mau nge-camp di sini. Halo semuanya, sekarang kita mau pasang tenda dulu. Ya, sebelum kemah, yang pertama itu yang wajib dipasang adalah tenda. Yang kedua, apa, Rek? Makan. Makan udah tadi. Sekarang kita mau pasang tenda. Oke. Gampar lo. Bener, ya Allah, aku kira. Lah kok merah? Hah? Ya bodo amat. Aku kira itu pepaya. Siapa mau bagi lu pada orang mereka buat berdua? Oh, semangka. Kita makan semangka. Allahu Akbar. Ini hasil hutan, hasil kita menjelajahi pulau. Lu rusuh banget sih, Mak. Tenang, Mak. Kakiku seharga 9.000. Ini gak beli, jadi kita nyarinya di hutan. Di belakang ini pohon rokok. Ini namanya semangka. Ini enggak kelapa degan. Kelapa muda. Nih. Baik, satu bayar deh. Kecil aja lo. Ya banyak karena lo tadi enggak mau. Semangka baby. Iya, semangka baby bener. Pantes. Benar sekali. Mana ini ada tulisannya tahu. Kapret. Dah. Ya famidi katanya Mas. Halo, sekarang kita mau makan nih. Nah, lightingnya dua. Ini udah ada kerupuk, sarden, sama nugget. Woi, nasinya udah ada. Sekarang kita mau makan dulu, makan malam, dinner bersama Garpu juga. Eri Chandra Chan. Oke, kita makan dulu ya, bersama Tiger Alain. Halo, selamat pagi, good morning everybody. Nah, pagi ini kita baru bangun tidur nih. Nah, ini mau sarapan ya, breakfast pagi. Menu pagi ini apa, Re? Kentang goreng sama nih, kopi. Kentang goreng dan kopi, ini dia kentang gorengnya. French fries. Jadi karena masih pagi, suasana kasur kita masih berantakan. Tuh, ini kasur kita. Ini misalnya kasur kita masih berantakan. Terus, apa namanya, dapur juga masih berantakan.
terakhir buka lah berantakan. Terakhir buka juga masih berantakan, belum mandi. Nanti kita langsung habis ini kita mau snorkeling, diving ya. Waduh. Hidup berantakan enggak? Hidup untungnya enggak berantakan. Karir aja agak berantakan ini. Oke. Halo semuanya, sekarang ini hari kedua kita ada di Pulau Perak. Kita mau makan siang bersama. Baru mau masak makan siang. Nah, menunya apaan ini, Re? Menunya apaan nih hari ini? Menunya hari ini sayur daging iga. Sop sayur daging iga plus nugget lagi dengan chef Rano. Iya. Nah, kali ini kita mau masak dengan yang paling enak lah pokoknya. Pokoknya meskipun nge-camp, di sini kita bawa orang-orang penting dalam memasak. Nanti kita lihat ya, hasil masakannya bagus apa enggak, oke? Tanan dicocok. Kompornya. Sekarang kita masukkan cabai. Kacangnya sebentar aja. Ya, dua gelas. Dalam tuh ada air buat depan. Oke. Ini adalah masakan teknik camp. Chef orang-orang camping ya. Chef Eko. Jadi jangan barangan, jangan ikutin di rumah. Don't try at home, but don't be safe. This is animal. Sekarang karena minyaknya kebanyakan ya, jadi kita harus oke. Ini mau dikurangin minyaknya. 15 menit. Oke, makan kita nih udah kelar nih ya kan. Sebentar lagi kita akan makan siang. Jam 13.40. Jadi kecepatan sih. Jam 2 ya. Ayo kita makan. Ini udah ada kerupuk. Yang jelas nasi. Terus ada sop nih. Ini sop sayur iga apa? Sop sayur iga. Nah, itulah pokoknya. Dagingnya sih ada. Nugget, pola. Karena makanan sudah selesai dihidangkan. Tadi Erik sudah menjelaskan ya kan. Nah, sekarang kita mau makan dulu. Oke. Okay.